Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, tips penjagaan tali, kita kena kemas sebelum kita simpan. Okey, so pastikan tali tu tak kena tempat basah, tak kena tempat yang terlalu panas lah untuk dia. Kita nak tali tu tahan lama. Macam mana kita nak simpan? Kita guna simpul bantal. Macam mana cara dia? Kita ambil dua hujung, kita kena gabungkan, cari tengah-tengah tali tu ada dekat mana. Okey, okay, mana ni tengah-tengah tali lah. Okey, buat sejengkai tangan. Okey, so saya buat tanda kat sini. So maknanya sebelah atas ni panjang, sebelah bawah ni pendek. Yang pendek ni, okey, yang dekat ibu jari ni, saya ambil balik hujung tali. Macam ni. Okey, lipat semula. Lipatan yang ni, kemudian lipat lagi sekali. Okey, kemudian Cik Amirul akan mula gulung dari betul-betul hujung bahagian sini sehingga hujung bahagian sini. Betul-betul hujung. Okey, okey, masuk. Kemudian simpul. Okey, simpul lagi sampailah hujung. Okey, lagi kemas lagi baguslah. Kita nak pastikan dia kemas. Senang kita nak simpan, senang sekali kita nak buka balik. Okey. Simpul bantal. Okey. Sampailah dah tak boleh pusing, betul-betul hujung dah. Okey. Kita akan pasang ada lubang kat sini. Masukkan tali yang hujung tu dekat lubang ni. Loop ni. Okey. Kemudian tarik, cekang sikit. So, kita dah dapat simpul bantal. Terima kasih kerana menonton.